Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Alen semuanya. Sore hari ini Bunda Asri mau masak brembang asem. Brembang asem itu kalau orang Jawa itu bilangnya godong blandir seperti ini dunia. Jadi nanti dimasak kasih gula Jawa sama asam Jawa. Terus bumbunya kayak gini. Ini ada lombok, ini ada terasi. Ini dikukus sampai matang. Terus nanti kalau sudah matang kita kasih brambang mentah. Gitu ya, kita kasih brambang mentah. Ini kita kukus dulu di sini. Dikukus dulu. Tadi sudah saya cuci ya. Ini dikukus dulu. Sebentar, kurang lebih 20 menit. Sudah. Dan saya juga mau masak lagi nanti sayur kangkung pedas. Ini ada bawang merah, bawang putih, lombok, ini laos sama salam. Ini buatnya sangat mudah sekali tapi rasanya enak banget. Ini kangkungnya sedikit saja karena yang suka itu satu orang. Oke. Ini sudah mendidih airnya. Sudah mendidih, kita masukkan daun blendir. Kalau saya senang yang sebentar biar nggak terlalu layu banget karena rasanya daunnya blendir itu terasa banget. Dan untuk teman-teman online yang mungkin di daerahnya nggak ada daun blendir kayak gini, bisa pakai daun kangkung. Cuman kalau daun kangkung itu namanya, kalau di sini nggak brambang asem teman-teman, namanya plencing. Bumbunya sama persis sama ini, daun blendir ini. Ini kita diamkan sebentar, habis itu kita angkat. Terus kita buat bumbunya, bumbu brambang asemnya, bumbu sambalnya. Teman-teman online, ini tadi yang sudah dikukus lombok, terasi, terus ini Bunda kasih garam. Micin sedikit saja. Kalau nggak suka micin juga nggak dikasih, nggak apa-apa. Ini Mbak Mayang suka dikasih brambang mentah apa tidak? Kasih. Berarti kasih brambang bawang merah mentah. Ini gulanya teman-teman. Ini gulanya. Terus ini asam jawanya. Asam jawanya kita taruh sini dulu ya, kita olah dulu. Baunya mantap, naik pol baunya. Baunya enak banget. Ini teman-teman ini. Terus ini dimasukin di dalam. Diulek. Cantik sekali. Ini tak kasih bawang merah kan enggak, Mbak? Kasih, berarti tak ambil bawang merah dulu ya. Bawang merahnya tak kasih. Ini sesuai selera ya teman-teman alam semuanya ya. Kalau enggak suka bawang merah enggak usah dikasih. Tapi kalau saya sama anak senang bawang merah, sedap rasanya tuh. Kasih
Gini aja ya. Keprek-keprek. Terus kita kasih ini yang terakhir. Asamnya enggak saya kasih apa? Enggak tak kasih air. Ini langsung tak gini guys aja. Nanti kalau dikasih air itu cembung. Bosok jone ngecembung. Kalau gini kan enggak. Mantap sudah. Ini terus godong blendernya kita taruh sini. Mantap. Sambal. Ini sudah saya beri bang asemnya, teman-teman online semuanya. Silahkan mencoba dan rasanya enak pol. Teman-teman online semuanya, ini sudah matang beri bang asemnya, tinggal disambal. Mbak Mai, ini anak saya Mai Fabian. Halo, halo guys. Coba, dicoba. Okay. Enak apa tidak? Ya. Mandel apa tidak? Enak atau oke? Saya tidak pakai nasi, saya mau biar. Biar agak terus. Dicoba dulu. Gimana rasanya? Nah, apple guys. Gampang dengan anget. Apple mantap. Jangan lupa tahu anget. Nah, apple ya Allah, ini makin